السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور دنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ورزقنا فهما آمين اللهم آمين اللهم إنا نسألك علما للدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاتي وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين أمين أمين يا رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله Limpahan puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita bersama-sama untuk hadir kembali di majlis ini yang mudah-mudahan insya Allah semua di antara kita meraih pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala digugurkan dosa-dosanya ditinggikan derajatnya dikabulkan daripada hajat-hajatnya insya Allah amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah amal demi amal yang kita perbuat sebanyak apapun perbuatan itu tak ada satupun yang berani kita pastikan kalau semua diterima oleh Allah. Al Habib Umar Al Mahdhar atau si yang sering dikenal dengan Syekh Umar Al Mahdhar, putra dari Al Habib Abdurrahman as Beliau pernah berkata begini, seandainya aku tahu ada satu tasbih yang kubaca diterima sama Allah, maka aku akan mengadakan pesta yang begitu meriah dengan hidangan makanan yang begitu lezat untuk siapa? untuk seluruh penduduk kota Tarim. Itu kalau apa? kalau dia tahu satu dari bacaan tasbihnya Allah terima. Kenapa para ulama itu begitu tidak berani meyakini kalau ibadahnya itu seolah diterima karena besarnya kerendahan hati mereka. Mereka enggak berani merasa kalau diri mereka udah baik. Mereka juga enggak berani kalau diri mereka merasa ibadahnya udah benar. Mereka takut ibadah-ibadah mereka itu menjadi ibadah-ibadah yang mungkin tertolak. Barangkali mungkin karena adanya buruk hati atau mungkin adanya perbuatan dari amal tersebut yang belum benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ukur dengan kita. Banyak justru dari kita yang kadang melakukan kecil kebaikan tapi kita merasa sudah besar berbuat. Ada juga yang bahkan merasa sedikit dari perbuatannya seolah-olah yakin betul akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mengingat kita ini di antara perbuatan baik dengan perbuatan maksiat mungkin mungkin bisa dibilang hampir pasti dosa kita jauh lebih banyak maka kita belajar dari kaum salihin mereka yang tidak terlalu percaya diri seolah-olah amal ibadahnya tuh sudah betul sudah benar dan apalagi sudah diterima Makanya mereka betul-betul menjauhi prasangka itu agar apa? Agar mereka tidak menjadi orang yang sombong. Karena kadang-kadang orang kalau udah ngerasa dirinya benar, udah berbuat baik, maka yang muncul selanjutnya adalah sifat merasa paling baik. Kalau udah ngerasa paling baik, ini nggak ada beda dengan orang sombong. Karena orang sombong itu kenapa bisa merasa dirinya sombong? Karena dia ngerasa lebih. Dan kalau ada di antara kita yang merasa saya lebih baik, lebih banyak taatnya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak hadir kajiannya. Ini yang justru yang ditakutin dan dikhawatirkan. Tetapi walaupun kita ini sadar banyak kebaikan yang kita datangi sejatinya karena kita sadar bahwa kita banyak dosa yang butuh diampuni. Besarnya atau banyaknya juga perbuatan kebaikan yang kita lakukan untuk kita menyadari juga besarnya dosa yang telah kita perbuat dan kita berharap Allah berkenan mengampuni. Kalau kita menghadirkan perasaan semacam itu, kita bisa jamin. Tidak ada satupun dari kita yang merasa paling suci. Tidak ada satupun dari kita yang merasa paling benar. Tidak ada satupun dari kita yang merasa paling bersih atau paling banyak kebenaran dan kebaikannya. Nah, maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dipelihara ibadah demi ibadah yang kita lakukan ini. Tujuannya untuk apa? Semakin menyadarkan. Bukan semakin membuat kita tak tersadarkan. Beda. Kata menyadarkan diri dengan tak sadar diri itu beda. Kalau ibadah kita menyadarkan kita, maka kita sadar siapa kita. Tapi kalau ibadah kita membawa kita pada rasa tak sadar diri, maka kita itu sudah berada pada titik sombong. Artinya, ibadah kita, "seyakin apa mau diterima, masya Allah." Lihat Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, rahimahullah ta'ala. Beliau berkata laisa indi kasratul amal. Kata beliau saya ini enggak punya banyak amal, padahal karangan karya kitabnya enggak bisa kehitung. Bahkan beliau mendapatkan julukan muhaddis. Periwayat hadis loh. Saking banyaknya hafalan hadis di kepalanya, lebih dari seratus ribu. Julukannya muhaddis. Banyak riwayat-riwayat hadis yang tersampaikan oleh beliau. Ya, banyak sekali pemahaman ajaran-ajaran yang beliau arahkan kepada kita gitu ya, dari nasihat-nasihat dan kitab-kitab karyanya. Tetapi dia bilang laisa kathratul amal wal ibadah. Saya enggak punya banyak amal, banyak ibadah enggak. Wala Allah. Tapi saya berharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahku dari apa? nas Ya Allah saya berharap Allah menerima amal ibadah saya dari apa dari berkat saya ngebantu orang lain berkat saya nolongin orang lain berkat saya membantu orang lain saya berharap atas dasar amalan-amalan nolong orang mudah-mudahan Allah terima amal ibadah saya itu kan bentuk dari apa Bentuk dari dirinya yang tidak jumawa, bentuk dari dirinya yang tidak merasa sombong, bentuk dari dirinya yang merasa tak berarti, walaupun hakikatnya, ya Allah, muridnya luar biasa, hampir rata-rata, ya bisa kita katakan, pesantren hari ini yang tersebar luas di mana-mana. Itu kalau nggak jebolannya beliau, kalau nggak jebolannya Sayyidil Habib Umar, ya kalau nggak dari muridnya beliau dari Mekah. Kalau enggak muridnya Habib Umar, udah enggak jauh-jauh sekarang. Gitu, hampir rata-rata seperti itu adanya. Subhanallah, tapi enggak mau sombong, enggak mau ngerasa amalnya banyak, enggak mau mau lupa daratan. Kenapa? Dia tetap mau ngerasa bahwa di dalam dirinya ini masih banyak kekurangan, kekurangan. Maka itulah kita juga sepatutnya saat kita menghadiri majelis kebaikan dalam berbuat ketaatan, ya. Menambahkan pundi-pundi pahala, semua itu harus membuat kita apa? Tersadarkan ya, kita sadar siapa kita, jangan sampai kita jadi tak sadar diri. Masya Allah, kita mau disadarkan sama Allah, sholat kita nyadarin kita, zikir kita nyadarin kita, duduknya di majelis ilmu nyadarin kita, ya, saat kita nolong orang nyadarin kita. Saat kita baca salawatnya darin kita, jangan sampai buat kita tak sadar diri. Udah ngaji, nggak sadar siapa dia. Udah ngaji, udah ibadah, nggak sadar siapa dia. Padahal cuman hamba, padahal tadinya bukan siapa-siapa, padahal tadinya cuman orang biasa. Nah, untuk bila nah, nggak kita belajar, mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita semua kesadaran diri untuk tetap terus merasa diri ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Insya Allah, amin, amin ya Rabbal. Ada minta kita mau lanjut daripada kitab Iftahus Sarair wa Kanzud nafa'an Allah bi al muallif Syekh Abi Bakar bin Salim Rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi ya amin radhiyallahu anna wa ankum wa an ummah ajma'in ila an Ya. Babun fishtiyagil arwah wal waridat. Bab tentang ruh dan juga tentang waridat. Kita nggak tahu. Kerinduannya ruh. Waridat ini apa? Kalau kita mau tahu waridat apa sih? Waridat itu kurang lebihnya sekitar limpahan petunjuk pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya itu adanya di mana? Majelis ilmu, majelis zikir. Biasanya didapat dari yang dari dari siapa? Al-waridat ini, dari orang yang lagi zikir, dari orang yang lagi dengar nasihat. Ya. Itu itu biasanya mereka dapat. Dapat apa? Al-warid. Wirdun al-warid Warid itu dapat sesuatu, dicurahin sesuatu, Allah kasih dia sesuatu. Nah, ini tentang apa yang dikasih, tentunya, ini berkenaan dengan jiwa. Jadi orang yang dapat, yang disebut dengan warid ini, bisa menyebabkan dia apa? Bisa menyebabkan dia lupa kalau dia ada di dunia. Kalau dia bisa ngerasain itu ya, dia lupa ada di dunia. Allah kasih dia nikmat yang luar biasa. Sampai-sampai dia lupa semua pahitnya dunia. Kenapa? Dia sudah terbawa oleh suasana tentang janji-janji Allah di akhirat. Ya, mikirin lagi yang lain. Dibikin sama Allah seolah-olah ibaratnya kayak orang pernah lihat orang lagi mabuk kepayang, jatuh cinta, Hah? Lapar pun nggak kerasa. Perjalanan jauh aja nggak kerasa. Demi siapa? Demi yang dicinta kan gitu. Kalau lagi jatuh cinta, gerah aja nggak kerasa. Bawaan enak aja udah. gitu. Orang yang dapat al-warizat min Allah dapat ya, dapat uh, anugerah ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan warizat, dia bisa jadi kayak orang majnun, kayak orang gila. Saking apa? Saking tergila-gilanya sama Allah. Nah, makanya kita nggak bingung. Al Habib Abdul Abdurrahman Segar, salah satunya salah satu seorang wali di Hadramut. Itu pernah satu ketiga anaknya pijitin kaki dia. Mas lagi dipijitin kakinya, kakinya wangi banget. Udah kayak wangi aduh kasturi yang nggak pernah dia temuin itu wangi gitu. Wangi banget kakinya. Ditanya, "Bah, kok kakinya wangi banget?" Jawabnya santai aja. "Tadi habis jalan-jalan ke surga." "Bagaimana tuh?" "Habis jalan-jalan dari surga, makanya kakinya masih wangi, wanginya surga." Nah, kalau ngomong sama orang, kalau ngomong sama orang sekarang bisa jadi sebagian cerita-cerita begini dianggapnya ngelantur. Iya. Yeah. Tapi giliran makoli nggak ngelantur. Habib Abdurrahman segaf ibadahnya sehari delapan khatamat. Lapan kali khatam Quran. sembarangan. Dia mau ngomong dia bisa di surga. Percaya kita. Ibadahnya nggak nanggung-nanggung. Anaknya semua jadi wali. Semua anaknya jadi wali. Dianya gudbel agetab puncaknya para wali. Makanya keturunan Assegaf itu dijulukin Assegaf, karena atap. Artinya sekaf itu atap. Karena wali semua dia dia yang paling tinggi magomnya. Al Habib Abdurrahman Rahman Bayangin sampai kayak gitu. Pijitin nana yang kakinya bilang. Dia bilang saya nggak bisa tidur. Tiap malam kalau mau tidur susah nggak bisa. Kenapa? Karena tiap kali mandep ke kanan Allah kasih lihat surga. Tiap kali madep ke kiri dikasih lihat neraka. Gimana bisa tidur orang kayak gitu? Ibu lihat belum setan aja juga bisa tidur. <laughs> Bener kan? Gimana dikasih lihat neraka? Masya nah, Allah ya. Malam-malam lihat TikTok lewat nunjukin pemandangan Swiss. Kebayang-bayang sampai ke bawah mimpi. Mikirin Swiss, ya Allah, enak banget Swiss, enak banget Swiss. Kapan bisa ke situ? Atau orang bilang udah afirmasi aja dulu, ntar kapan-kapan ke sononya. Pikirin Swiss sampai ke bawah mimpi. Hmm. Ini Habib Abdurrahman Tiap malam ke kanan, lihat surga. Malam kiri, nah Orang-orang yang kayak gini kan enggak semuanya dikasih. Kalau kita baru-baru surga, baru-baru neraka. Kata bapak dulu pernah salah satu ketika, pernah dia ceramah satu kali, dia bilang gini, seandainya Allah singkap, apa? zinatus samawat hiasan yang ada di langit-langit ya Allah -langit. ya kamu matanya nggak bakal pernah turun dari langit ngeliatin langit aja ngeliatin langit aja tapi masalahnya apa yang kita lihat di langit awan mendung ah butak polusi kabut kita cuma bisa ngelihat sampai di situ ya gara-gara mata kita mata kita Allah mah di dalam Al Quran zayana kawakib Allah menghiasi langit dengan apa bintang-bintangnya kita mau lihat bintang sekarang susah banget masalahnya apa bintang yang enggak ada apa gimana ketutup sama awan kata kita iya ternyata sebelum kita ngomongin awan bisa jadi ketutup sama kabutnya dosa yang menutupi mata kita sehingga kita nggak bisa ngelihat hiasan Allah yang ada di langit Kerajaan Allah ibaratnya keindahan dari ciptaan Allah yang ada di langit Kita nggak bisa ngelihat hmm. Kadang-kadang jangan ngomongin langit, ngomongin dunia aja Yang ada di sekitaran dunia Dunia ini kan semuanya Hina, nggak ada artinya, ibaratnya gitu Tapi heran mau mencari makna hikmah ngelihat sesuatu nih pakai kacamata kebaikan susahnya minta ampun karena orang ternyata lebih banyak negatif thinking daripada positif thinking orang lebih banyak memperaduga-peraduga pikiran buruk daripada pikiran baik ngelihat begini curiga ngelihat begitu curiga ngelihat begini orang katanya jahat kapan nilai orang baik yang masalah yang salahnya orangnya apa kita kita. Ada masalah di kita, dan begitu juga ada masalah di mata kita. Ada sesuatu yang menutupi sehingga kita itu nggak bisa melihat semua itu. Nah, begitu juga kadang-kadang diri kita sendiri. Jangan ngelihat orang, ngelihat diri sendiri aja nggak bisa. Dan orang soleh itu bilang mata ini dikasih sama Allah dua. Yang satu buat ngelihat kelebihan orang, yang kedua buat ngelihat kekurangan diri. Jangan dibalik. Banyak dari kita kalau ngelihat orang malah yang dilihat jeleknya. Ngelihat diri, ngelihatnya cakep aja. Kalau kita ngelihat diri kita yang cakep aja. Ya Allah, bagusnya saya. Ya Allah, ininya saya. Ya Allah, lah. Ulama bilang lah, lainan mata ada dua. Tapi semua fungsinya mata bukan tentang melihat lebihnya kita. Tapi hakikatnya untuk melihat kelebihan orang dan untuk kita lebih peka melihat kekurangan diri kita. Jangan sampai salah. I'lam ayyuhal abdu an al-arwah mushtagatun ila fi kulli waqtin. Ketahuilah wahai hamba Sesungguhnya jiwa-jiwa kita ini atau ruh kita ini setiap waktunya merindukan Allah. Nah, dia kangen sama Allah. Jadi setiap hamba, hamba yang udah tahu bagaimana rasanya menjadi seorang hamba, jadi setiap waktu kita perlu tahu kalau roh kita ini rindu sama Allah. Nah, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam kurang cinta apa sama kita? Cinta banget. Kurang cinta apa Mas Fatimah? Cinta banget cinta banget kan kita tahu gitu ya pada saat se semua makhluk gak ada yang ditawarin mau hidup atau mati tapi nabi ditawarin antara hidup dan mati kalau nabi memilih penangguhan kematiannya bisa orang ditawarin kok sama Allah malaikat Israel datang nanya ya Muhammad aku diutus Allah ke sini untuk mencabut nyawamu tetapi jika kau belum berkenan, maka tidak akan dicabut nyawanya, enggak. Kau bisa hidup sampai sesuai waktu yang kau kehendaki. Tetapi jika kau mau memutuskan untuk hari ini wafat, maksudnya dicabut nyawa, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah merindukan mufaruh, ruh beliau, makanya disebut faktar rofiqil ala dia pilih ar-rafiqil a'la kekasih yang paling tinggi kedudukannya karena jiwa ini rindu dan nggak bisa ditutupi kalau orang udah ngerasa begitu hamba Allah yang soleh ibaratnya tuh ama mati tuh nggak takut kalau kita kan takut enggak karena dia tahu jiwa merindu ada jiwa yang ada jiwa yang rindu. Makanya Sayyidah Fatimah waktu dengar Nabi bisikin, kalau saya akan berpulang ke Rahmatullah, nangis kan? Tapi begitu dibisikin yang kedua, kamu adalah ahli keluargaku yang pertama menyusul. Girang. Kalau ada dari kita dikabarin tiga bulan lagi mau fatnah, gimana? Senyum apa nangis? Tapi <laughs> Fatimah dikabarin, kamu ahli keluargaku yang pertama nyusul. Dari nangis berubah jadi girang. Karena hakikatnya jiwa ini sejatinya merindu penciptanya. Kita harus tahu setiap waktu ini jiwa, ini ruh rindu kepada Allah. Bahkan walaha ila autaniha anin wahanin. Bayangin kalau ibaratnya kita ini punya badan, punya kampung halaman, ruh juga punya kampung halaman. Badan kita punya kampung halaman kan? Di mana ada orang ada orang pasar minggu lahirnya. Kata pasar minggu kampung halaman dia, orang Betawi. Ada orang kampung Melayu, ada orang Padang, ada orang Medan, ada orang Sumatera. Dari mana? Oh Palembang. Ada mana lagi? Oh, ternyata ada orang Sulawesi, macam-macam, ada Kalimantan, ada, ada apa, ada yang dari Makassar, ada yang dari Manado, macam-macam, dan mereka menganggap jasad mereka di mana mereka dilahirkan di situ kampung halamannya, gitu. Ruh kita diciptain sama Allah, ruh juga punya kampung halaman. Sebagaimana kita tiap tahun kangen sama kampung halaman, kita juga harus tahu ruh juga kangen sama kampung halamannya akan dibilang walaha ila autaniha anin wa hanin. sampai dibilang. Hmm. Dia sangat rindu sama kampung halamannya. Tapi sayangnya apa? Walakinna 'alaiha hujubun. Tapi ada hijab yang menghalangi. Ada yang nutup. Jadi enggak bisa sembarangan tetap pulang kalau kita bisa tiba-tiba ada di kampung kita. Enggak bisa. Mesti lewat dulu naik pesawat, dulu pulang kampung, dulu kan gitu, ada kendaraan yang harus ditempuh. Nah, jiwa kita ini sadar kalau dunia ini cuman tempat lewat karena mereka mau pulang, mau balik ke kampung halamannya, dia mau pulang kemana, ke tempat di mana awal mula mereka diciptakan. Mereka tahu ada penghalang, makanya mereka berusaha untuk melewati halangan demi halangan ini. Pengen dilewati namanya. Waman basiratahu lahul hujub. Katanya, parang siapa yang Allah tajamkan mata basirahnya. Ya berarti mata hatinya. Siapa yang mata hatinya sama Allah, Allah tajamkan. Maka segala penghalang yang selama ini menghalangi dia tersingkap. nggak perlu lagi terbang. Dia udah tahu apa yang terjadi di kampung halamannya. Ibaratnya gitu ya. Pernah lihat wali. Ada yang tahu kisahnya Mbah Priuk. Ada yang tahu kisahnya Habib Hussein. Eh, apa? Luar Batang. Semua uniknya punya kisah mirip-mirip kan? ngirim uang kemana ke Hadromut lewat laut nggak <tuh> pakai DHL nggak pakai kargo nggak ditulis nama tapi bisa sampai ke rumah orang tuanya uminya nggak ngomong kalau dia lagi susah Umi uminya nggak cerita dia tahu uminya lagi lagi kesulitan umi lagi susah dikirimin uang, uang nyampe ke uminya di jam yang sama di waktu yang sama <laughs> karena hujub. apa yang ketutup bisa kesingkap apa yang bikin kita nggak tahu sekarang kita anak kita di kamar aja kita nggak tahu iya kan kita punya mata terbatas makanya antara mata kita dengan mata hati tajaman mata hati sebetulnya tapi kapan di mata hati bisa begitu tajam melihat? Ya tentunya orang-orang pilihan enggak sembarangan. Kadang orang cuma hebat karena reka doang. Eh benar, sudah dianggap orang pinter. Gitu. Apalagi peramal-peramal yang memberikan kepada kita apa namanya ramalan-ramalan terkait bulan sekian akan terjadi begini, tahun sekian akan terjadi begini. Herannya berita-berita kayak gitu malah diekspos. Tapi yang jadi pertanyaan apa gunanya sih? Kita ngomongin orang bakal bercerai, apa gunanya sih? Dia nikah enak di dia, dia bercerai susah di dia. Urusannya sama kita apa? Nah ngapain kita gitu dikabarin? Cuman nambahin arsip memori yang enggak manfaat. Kalau ibaratnya komputer, ibaratnya handphone, menu-menuhin memori doang. Tahu enggak? Enggak guna kan? Kita punya foto di handphone, punya memori, isinya foto gak guna semua. Segala lagi nengok langit, nengok bawah, nengok ini. Tanya ini ditanya, mau dipajang apa kagak? Gak ada yang dipajang. Asal moto doang. Ujung-ujungnya begitu memorinya udah penuh, kayaknya mesti ngosongin memori nih kebanyakan. Kebanyakan foto. Doang. Mesti digosongin memorinya. Ma manusia. Ya manusia. Kita dapat informasi-informasi yang nggak guna, hakikatnya kan cuma nambahin doang. Simpanan arsip memori yang nggak manfaat. Gak guna nonton-nonton gitu-gituan. Buat apa? Gak ada manfaatnya sama sekali. Orang tapi demen. Dipantengin. Wah seru nih coba kita lihat prediksinya bulan sekian. Inisial A, inisial B. Macem-macem <laughs> aja. Lumayan Pak. Gak guna. Orang nanya, Ustazah gimana tentang gempa? Sampai hari ini dengar gempa, sampai hari ini belum deg-degan. Karena gempanya belum mulai. Oh. Bisa apa kita ini, bisa apa? Kita di Jakarta udah gempa berapa kali, Bu? Saya nanya. Udah berapa kali, kita pernah gempa yang paling parah gitu ya. Waktu itu berapa sekali saya lupa. Lapan apa? Berapa lah nggak tahu tahun berapa itu ada gempa. Pada saat itu gempa saya lagi di apartemen lantai 10. Ramadan kan gempanya itu. Saya baru nyampe ya, baru nyampe, baru nyampe. Gempa. Semua orang lari. Lari kan? Eksekusi. Mau apa? Mau ke lantai bawah. Cuman masalahnya pada saat lari, gempanya udah nggak berasa. Yang kita berasa, yang kita panik itu larinya kita kan nggak? Dari lantai 10 turun ke bawah. Saya punya pembantu itu ada, baru pulang dari warung beli telur. Telur, mau masak buka puasa. Telurnya sepanjang, nggak boro-boro pecah. Dibawa turun naik tangga, dipegangin sama dia tuh. Turun naik <gifascan> tangga, megangin telur, takut pecah. Dia bukan, nyelamatin diri, telurnya dibawa sama dia sampai turun ke bawah. Tapi subhanallah ya, saya keadaannya saya kalau kepanikan terlalu saya udah nggak bisa takut, bisanya ketawa. Saya kalau kesakitan terlalu saya ketawa, kalau kepanikan terlalu saya ketawa, nggak perut saya geli sendiri gitu. Saya ngeliatin orang-orang dari lantai 10 sambilan lari itu saya sambil ngeliatin, Ya lo masih bawah banget ini, jauh banget gitu ya turun semua nggak ada yang mikirin apa-apa semua turun ya, saya punya kakak nyampe bawah muntah-muntah wae saya ngakak-ngakak sampai bawah ngakak ngakak ngeliatin orang-orang tuh -orang. <laughs> saya nggak bisa berhenti mungkin dari bentuk paniknya saya, saya nggak tahu ya bentuk paniknya saya, saya nggak paham cuman kejadian gempanya berapa saat kita bisa apa kalau di tengah kita nyelamatin diri sekalipun, ternyata itu bangunan runtuh, kita bisa apa? Jujur, dari peristiwa itu, saya nggak pernah bisa tidur malam benar. Itu tiap hujan saya bangun. Sampai saya ngomong, anak udah nggak bisa lagi tinggal di apartemen, anak nggak enak tidur, nggak bisa merem hujan dikit, anak bangun, anak bilang, aku udah stres anak tinggal di sini. Trauma lah ceritanya. Sampai di mana? Sampai di ini. Waktu gempa terakhir, kapan belum lama ada sempat gempa di mana? Berasa lagi di sini. Saya bilang capek juga, ya takut gempa. Gak kelar-kelar kan? Sementara memang ujungnya akhir dunia ini hancur. Mau kita nyelamatin diri kita kemana tempat juga? Kalau emang udah waktunya, ya udah. Kapan puncak-puncaknya saya sadar begitu waktu gempa palu. Gempa Palu ada teman cerita. Pas kejadian gempa Palu itu gimana prosesi terjadinya gempa diantara antara mayat yang bergelimpangan kok bisa-bisanya dia selamat dari itu semua. Maka saya bilang, kalau Allah sudah takdirin selamat, mah makan. Yang mati-mati, yang hidup-hidup. Maka hari ini orang ngomongin gempa gimana, apa tanggapan Ustaz tentang gempa, tanggapan saya. Kalau belum gempa jangan ngomongin Nanti kalau udah gempa, kita baru ngomongin. Itu juga Allah masih ada, ibaratnya gitu. Nggak usah kita stresin dari sekarang. Allah punya aturan segalanya. Yang paling enak, masrahin urusan sama Allah. Nggak usah kita pikirin gimana. Jujur, Bu, dari situ. Nggak pernah lagi saya kebangunan tengah malam. Nggak ada hujan lagi, nggak ada petir lagi. Tidur aja saya. Karena memang hakikatnya, mau gempa mau apapun yang terjadi saya pernah saya pernah ngerasain namanya lari bukan dari rumah keluar bukan dari lantai 10 turun ke bawah saya terpingkel-pingkel sampai ke bawah tuh saya terpingkel-pingkel tapi hal yang paling bikin saya ingat apa kalau pembantu saya masih ingat sama telur masih ingat kan dia sama telur Baik. Kak saya masih teriak-teriak, anaknya mana, telepon anaknya, anaknya di mana, masih stres berarti ini masih biasa, karena nanti hari kiamat, hari kiamat, siapa yang ingat siapa, malah anak kecil beruban, taral anak kecil beruban, dari saking dahsyatnya peristiwa itu. Kamu jangan kemakan sama ditakut-takutin orang hari ini berita. Al-Quran sudah ngasih tahu kita berita lebih dahsyat lagi, kita nggak takut-takut. Anak kecil beruban. Ibu yang lagi menyusui lepas anaknya, nggak lagi kepikiran. Kalau itu masih megang telur berarti nggak seberapa. Betul dong, telurnya masih aman sampai ke bawah. Sampai... gimana saya nggak mau terpinggal pinggal ngeliat telur masih aman. Orang tua masih ingat anak. Berarti belum, belum dahsyat itu, karena nanti ada hari di mana yang lebih dahsyat. Orang tua nggak kenal sama anak-anak, gak kenal orang tua. Bahkan ibu yang begitu nggak tega, dalam kondisi, kondisi anak disusui pun terlepas anaknya dari susuannya. Anak kecil berubah beruban dari dahsyatnya peristiwa itu. Bahwa kalau kita mau baca Quran. Prediksi Quran jauh lebih menakutkan daripada prediksi yang hari ini tersebar luas di mana-mana. BMKG ngasih kita prediksi, Al Quran lebih dulu ngasih kita prediksi. Persiapan kita apa? Dari yang apa diberitakan di, di tentang Al Quran kepada kita? Maka jangan mau tertipu. Berita-berita tersebar kita takut, sementara Al Quran bicara sama kita, kemana tahu kita nggak sadar-sadar. Maka kembali kepada jiwa kita, jiwa kita setiap waktunya merindu dan kalau ingin yang disebut dengan mata batin kita ini biar bisa bisa apa tersingkap segala yang ada, ya. ternyata harus menjadi siapa, harus berbuat apa? Tentunya orang yang punya mata batin yang tajam, orang yang paling bersih hatinya, pasti nggak mungkin enggak

datang berbagai macam pertolongan dari Allah. Nah, salah satu pertolongan dan kenikmatan yang Allah kasih apa tuh? Bisa hatam Quran sehari empat kali, delapan kali. Itu bukan pertolongan, itu pertolongan. Allah kasih waktu barokah. Allah kasih dia kenikmatan dalam berzikir. Kalau zikir tuh bisa berada di, di level apa itu namanya? alfa lebih dari tidur dalamnya orang ngomong saking apa saking nikmatnya dia zikir ibu pernah nonton film avatar ada yang pernah nonton film avatar nggak nggak usah avatar yang benar avatar kartun aja avatar kalau tiba-tiba dong -tiba, dia punya ininya nyala dia perlu apa? Dia perlu apa? Dia perlu meditasi. Dia perlu meditasi. Jauh dari hiruk pikuk, walaupun dia di tengah halayak orang ramai, karena dia lagi sedang meditasi, dia nggak ngerasain apa-apa. Oke, okay. ulama, ha, tadi dikelilingin siapa? Kalau udah muncul waktunya dia zikir ingat sama Allah. Ada kesan orang pertama datang ke tarim, Padahal dia nggak percaya wali, padahal dia nggak percaya orang, maksudnya nggak percaya gitu memang begitu begituan, orang soleh, orang apa, datang ke sana pertama kali. Apa kesannya ketemu Habib Umar? Padahal itu tahun berapa? Saya aja masih di sana, tahun 2000-an. Pas kesan pertama ketemu Habib Umar, ini orang wali beneran. Ini orang wali beneran. Ama kita tapi nggak kayak ama kita. Kalau kita kan perempuan gak bisa ngerasain gitu, nggak tahu Habib Umar kayak gimana. Coba suruh orang laki lazimi Habib Umar Habib Umar kemana aja coba ikutin manusia apa yang tidur dua jam hari gini Gue pakai bangun mata nggak ngantuk ngajar mulu kerjaan naik pesawat durasi perjalanan berjam-jam turun nyampe ngajar lagi pulang nyampe ngajar lagi pertanyaan saya kapan istirahatnya Hah? manusia mana yang hari ini begitu kalau bukan pertolongan Allah yang Allah kasih tenaga, kesanggupan, kemampuan pada beliau, siapa kita? Baba Nur deh kita perempuan. Baba Nur nyampe tempat istirahat nggak pernah kurang dari jam 10 malam. Selalu di atas, kadang-kadang jam 12, kadang-kadang jam 11 kalau lagi di Indonesia ini. Emang nyampe langsung tidur? Enggak. Nyampe nggak langsung tidur? Oke, dari situ katakan istirahat jam 12 dia tidur. Kubailul Fajar sebelum Fajar dia udah bangun lagi jam 4. Habis itu dia nggak tidur lagi. Kalaupun dia tidur paling setengah jam. Dia ngerasain tidur. Habis gitu hari-harinya gua pindah-pindah kota. Terbang dari sini ke sini. Tanya, tanya ada ada vitaminnya. Siapa yang udah ngelihat hubaba berkali-kali? Pernah berubah mukanya? Dari mana tenaganya? punya saraf kejepit iya punya ini semua dia punya sakit apa yang ibaratnya punya tapi Allah kasih pertolongan Allah kasih kekuatan dia bisa jalanin hari-harinya lebih bertenaga dari kita orang yang nggak kenapa-napa kita yang ngikutin dia udah teler kemana-mana tahu sampai geleng-geleng -geleng ngeliat ya Allah kuat banget tuh Bapak ya Allah kuat banget saya waktu dua tahun yang lalu dia datang saya ikutin beliau keliling, keliling Jawa. Kaki saya bengkak, nggak bisa dipegang. Saya ngikutin dia, ikut mobil, jalan terus. Kaki saya bengkak, bawa badan delung lay. Dengar ceramah dia udah loyo, dia yang ceramah nggak loyo loyo. Tapi bayangin, kalau bukan pertolongan dari Allah, pertolongan dari siapa? Kita muridnya yang gitu, udah pada loyo muka anak-anak udah pada ada yang aduh udah pada lemes ini. Tapi guru kita masih seger masalahnya. Gimana? Itu kalau bukan yang disebut dengan pertolongan Allah. Bisa ngerasain kok zikir ibadah itu kok nikmat ya rasanya. Salat tuh kok nikmat ya. Dakwah tuh kok nikmat ya. Sementara di sana ada yang segala-galanya ngitung aja. Bus capek kemarin udah pergi seharian gitu kita lurusin pinggang dulu ini nah. <guluh> iya kita malu sama siapa sama orang-orang yang pergi jalan-jalan ke puncak macetnya lima jam dijabanin senin udah kerja lagi masa kita kalah yang begitu yang nyari kesenangan sesaat padahal yang kita cari adalah kesenangan yang abadi oh, mereka orang-orang ini bisa ngerasain Oh kenikmatan yang luar biasa Kerinduan rasa rindu rasa bahagia Waduh oh, udah benar benar berada kayak ada ada di mana taman-taman taman-taman yang rasanya tuh kayak cuman antara dia sama kekasihnya udah dunia dilupain semuanya ada lagi rasa udah antara dia sama Allah udah enak aja. Ini jiwa. Kamu perlu tahu, kita perlu tahu kalau jiwa kita tuh butuh itu. Jadi kalau orang hari ini repot healing ke sana sini, aduh. Pernah nggak sih kamu healing diri kamu, memberikan haknya kalau dia rindu pada yang menciptakan dia? Duduk di atas sejadah, bukan karena punya masalah, tapi duduk di atas sejadah karena kau ingin memberikan hak pada jiwamu jika dia merindu pada penciptanya. Duduk di atas sejadah karena kau ingin berikan apa bagian jatah dari rasa rindunya hati, rasa rindunya jiwa, rasa rindunya ruh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk aja. Munajat aja, zikir aja. Entar rasain nikmatnya. Sampai katanya seolah-olah kamu bakal ngerasain apa? Kamu lagi ada di kebun-kebunnya surga. Kurang healing apa itu? Hmm? Makanya kita heran ya Allah kalau kita ke rumahnya orang-orang soleh gitu ya, zaman dulu, orang-orang wali-wali dulu, rumahnya biasa-biasa banget. Tapi masalahnya tuh rumah jadi tempat ibadahnya. Masalahnya jadi tempat ibadahnya. Dari sekian banyak rumah-rumah wali di kota Tarim, satu-satunya rumah yang sekarang tuh udah banyak berubahnya itu rumahnya Imam Haddad. Rumahnya Habib Abdullah Al Haddad. Masjidnya paling beda dari masjid Tarim yang lain. Gara-gara Imam Haddad? Enggak. Gara-gara ada orang dermawan dari Singapura, pengen ngerenov nih masjid. Eh, direnov semuanya. Sampai diganti marmer semuanya. Malah jadi masjid yang paling beda di antara masjid yang ada di Tarim. Dan itu dulu Habaib Tarim pada kecewa. Kita pengen asarnya Imam Haddad. Karena kenapa? Tarim itu terkenal dengan kesederhanaannya, bukan dengan kemewahannya. Gitu. Paling beda. Di Masjid Imam Haddad, yang udah pernah ke Tarim, paling beda dari Masjid Imam Segaf, Masjid Imam Imam Habib Abdullah Al-Idrus. Paling beda masjidnya, paling mewah. Karena marmer. Tapi bukan berarti keberkahannya hilang gitu enggak tapi memang seolah tidak mencerminkan seperti apa orang tah orang tarim karena rumahnya mereka sederhana hatta sahibul maalif Syekh Abu Bakar bin Salim punya rumah aduh sampai orang bingung tangga semua isinya tangga semua rumahnya naik sini naik situ naik gitu ya tangganya banyak lagi ya Allah kuat banget ya orang dulu tiap hari dia naik turun tangga begini kita rumah satu lantai aja pinggang udah pada ngebet sedang nah, kalau pada sakit <laughs> mereka kuat-kuat ototnya pada dilatih Masya Allah naik turun tangganya udah tua-tua juga luar biasa Pak dari sini kita paham ya bahwa sesungguhnya ngerasain yang disebut dengan apa apa jiwa kita ini, ruh kita ini berarti rindu dengan penciptanya, bahkan setiap waktu dia merindukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita biar bisa faham dan insya Allah kita jadi paham. Oh ternyata apa yang selama ini membuat kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik. Karena terlalu tertutupnya hati ini dengan banyaknya yang menutup. Termasuk itu adalah dosa kita sendiri. Insya Allah Allah SWT singkap mata batin kita. Ya Rabb agar kita bisa melihat keindahan-keindahan daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Tapi Ibu ini ada yang ada yang bertanya, Ustazah, bagaimana hukum umrah dengan cara cicilan seperti travel sekarang begini? Ini promo atau gimana? Karena ngasih saya nomor handphone. Intinya gini ya, Bu. Haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kan gitu. Seperti bagaimana kita haji itu wajib bagi yang mampu, maka umroh pun apalagi. Orang seumur hidup wajib umroh ya karena hajinya tadi kan. Haji ada umroh. Nah. Kalau di luar daripada itu, kita kan ngerjain sunnah. Pengen sunnah nih. Pengen tahu Mekah, pengen tahu Madinah, pengen sampai ke Baitillahil Haram. Kuncinya satu, nggak boleh maksain diri. Ustazah, tapi gimana sekarang travel pada buka cicilan? Ya, saya kalau dari hukum fikih terus terang saya nggak pernah memperdalami terkait hukum itu. Tapi kalau ibu bertanya pendapat saya, kalau ibu mau pergi umroh dengan cicilan, lunasi dulu cicilannya baru jalan. Jangan dibalik. Jangan berangkat dulu baru nyicil. Jangan ya ini yang nggak benar ya masa kita mau pergi-pergi ngutang-ngutang itu jangan yang paling benar itu oke mau nabung nyicil umroh boleh umrohnya kapan tahun depan nyicil tiap bulan alhamdulillah jangan dibalik udah pergi umroh baru nyicil nah ini jangan saya tidak sepakat dengan pandangan yang itu jadi kalau mau emang dari sebelumnya udah nabung udah nyicil Apakah travelnya, misalnya travel bikin cara seperti itu? Wallahualam, ya silahkan. Tapi kalau misalnya berangkat dulu, baru pulang, saya tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Ini terlepas dari apa hukum fikihnya. Saya tidak pernah memperdalam terkait hukum itu, ya. Tapi berdasarkan dari apa yang saya rasa, saya anggap ibu pergi silahkan dengan menyicil, tetapi setelah lunas baru pergi, ya wallahualam. Bismillah. Mudah-mudahan Allah berkahi majlis kita semua. Insyaallah terkhususnya kita doakan ibu Imel beserta suami anak-anak mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi rumah tangganya jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah rahmah anak yang sedang menuntut ilmu di kota Tari mudah-mudahan diberikan kesehatan keafiatan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia akhirah dan anak-anak yang lain menjadi anak-anak yang soleh صالح dan solehah yang membanggakan Allah dan membanggakan Rasul sallallahu alaihi alihi wasallam amin ya rabbal alamin dan kita semua insyaallah yang hadir di sini mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dari hajat dunia sampai hajat akhirat semoga mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala amin amin ya rabbal alamin bagi yang sakit-sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, segera ditemukan jalan obatnya. Amin. Amin ya rabbal آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي <applause> أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء لا يغدر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا وعنهم جميعا كل التعبين شديد واكفنا واكفيهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلنا واجعلهم نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهائك وطنا من أطايك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والموحب العظام أسألك أن تكفينا تكفيهم وتكفيهم جميعا من شرك ولذي ذي شر انك انت الله خالق الاكبار وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا ماء ما الزمزم يقرئكم السلام ويقول لك الا تضرني وتكون الشفاء من كل داء على هذه النية وكل نية صالحة وعلى من طالبها وعلى من شاربها وعلى من سلفنا الصالح والى حضرة النبي الفاتحة